Sebelum melaksanakan ritual maut di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur, para anggota pun sempat iuran dengan uang sebesar Rp20.000. Uang itu dikumpulkan tanpa paksaan dan atas kesepakatan. Waktu ritual pun disebut telah disepakati seluruh anggota ritual maut. Dilansir Kompas.com, Nur Hasan, Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Jember, Jawa Timur pada Rabu 16 Februari 2022. Dalam pengakuannya, ia pun memberikan penjelasan. Dalam ritual yang digelar tersebut, ia mengaku tak memaksa anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara untuk ikut ritual. Ia mengaku mendiskusikan rencana ritual mulai dari waktu hingga biaya dengan para anggotanya. Hasilnya, mereka semua sepakat jika ritual akan dilakukan pada Sabtu 12 Februari 2022 malam. Hasan pun mengungkapkan bahwa sempat melakukan ritual 10 hari sebelum kejadian, yakni pada Kamis Kliwon atau hari Kamis 3 Februari 2022. Hingga ritual kedua terlaksana pada hari kejadian dengan memakai kaos hitam berlogo dan bertuliskan nama kelompok Tunggal Jati Nusantara. Dalam ritualnya, mereka membaca sejumlah bacaan seperti syahadat, surat Al-Fatihah, beberapa surat pendek, juga bacaan dalam bahasa Jawa. Tak disangka, ombak besar pun datang hingga mengakibatkan belasan orang menjadi korban dan dikabarkan meninggal dunia.